Pemirsa, Presiden Joko Widodo memantau uji coba vaksin di fasilitas produksi Bio Farma. Presiden berharap vaksin bisa diproduksi awal 2021. Uji klinis vaksin menjadi salah satu sentimen penguat IHSG di antara sentimen global lain. Jokowi melihat langsung uji coba imunisasi 1.620 relawan. Ia berharap vaksin bisa diproduksi pada awal 2021. Panin Sekuritas menilai uji coba vaksin juga menjadi penguat IHSG dengan melanjutkan penguatan hingga sesi 2. Namun pasar juga memantau sentimen lain seperti konflik Amerika-Tiongkok dan pemilu Amerika. Harga saham dua emiten anak usaha Bio Farma, Kimia Farma dan Indo Farma menguat pada perdagangan sesi 1 dan telah menguat lebih dari 180% dalam sepekan.